banyak dagang begini keadaannya juga. Iya, nggak pulang kampung. Nggak bisa sih pulang. Dari dulu saya mau pulang nggak bisa. Karena? Ya kan udah peraturannya nggak boleh pulang. Iya, PSBB ya, PSBB. Iya, nggak dipatuhin ya kita ya. Iya, serba salah juga. Iya, serba salah. Ya udah aja, sebisa-bisa aja. Iya bang, mungkin sabar ya bang, habis mau gimana lagi. Dagang juga ini begini, masih banyak. Iya. Ini segini masih banyak ini. Iya iya, ini bawanya juga nggak banyak pada. Cuman ya daripada nggak ngapa-ngapain. Iya, ya, di rumah aja. Kontrakan harus dibayar. Iya benar. Anak harus sekolah. Sekolah ya belum masuk sih sekolah. Ntar masuknya tanggal berapa tahu belum tentu lah. Belum jelas. Iya. Kampungnya di mana bang? Kuningan. Kuningan mah dekat kan, nggak jauh. Iya, tapi kan tetap misalnya nggak boleh. Iya, nggak boleh ada yang pulang dulu. Oh gitu. Pulang juga karantina, percuma. Iya, pulang karantina di hutan lagi bang. Sekarang pulang. Waktu lebaran pulang, maksa. Sekarang mau berangkat lagi nggak boleh. Ya. Iya. Sama aja. Kalau di sono, kalau di karantina 14 hari sama aja. Iyalah, mudah-mudahan penyakit cepat berlalu ya bang. Iya, yang sudah-udah jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan kayak gini. Ya. Saya juga kasihan loh bang, sama orang-orang dagang. Nah, saya juga dagang. Ya ada kayak iya. Keputusan yang nggak jelas. Benar. Penyakit juga kan nggak jelas bang. Iya. Jelas, pasti di awang-awang nggak kelihatan. Ya, yang penting kita apa mendukung aja bang ya program pemerintah. Ya kita maksain juga. Iya. Sama aja. Iya. Percuma. Oke bang, makasih bang ya atas dagangannya. Ya, thank you bang. Masih dagang aja belum puasa. Ya. Modal dari saya ini. Ya. Satu tinggal 300 seminggu rugi terus. Aduh. Akhirnya jualan ayam lagi. Nyerah dah. Jualan ayam lagi. Kalau orang begitu aduh benar-benar dah. Berasa ya Bang ya. Iya, benar-benar dah. Bulak-balik ya. Tapi saya lihat biasanya rame aja, ada aja. Enggak, biasanya jualan makanan bocah, kan saya pala ayam tuh. Oh, iya di mana? Di rumah. Di rumah. Biasanya jualan kepala ayam di rumah. Iya. Nggak usus, ada api. Sekarang mah sepi banget ya. Tapi orang-orangnya pada yang kerja di tiga dimensi pada ini pada pulang. Apa namanya? Pada diliburin. Diliburin orang ada gaji iya. Kan ya. Iya. Kampungnya di mana sih? Ini di Kedaung. Orang Kedaung. Uh-uh. Kedaung. Istri situ, anak situ. Istri udah nggak ada, almarhum. Ya, anak sama nenek. Sama sendiri, berdua sama anak saya. Cowok cewek. Cowok, umur 12 tahun. Rumah. Modal mengharap bisa makan pisan. Iya. Iya lah. Modal begini segininya. Modal segitu-gitunya pak. Masa mau pinjam sama random? Enggak, ilah ilah amit-amit. Jangan lambat dah. Udah susah, makin susah aja. Makin pendek, Pak. Ya. Kalau itu mah. Makin cek. Ada berapa mangkoknya? Kalau apa puasa begini? Apa musim COVID nih? Iya, ininya, lakunya. Belum tahu. Ini baru pertama kali jual. Oh, ini baru, baru mulai. Baru mulai. Iya. Dari pas ini, tadinya kan aktif di itu pak, apa jualan kepala ayam buat anak-anak itu ya? Iya. Kenapa nggak cari itu sih pangkal apa mangkal gitu tempat? Aduh biayanya pak. Enggak ini enak kok. Biayanya pak. Jujur deh. Biayanya pak. Aduh ya.
persaingan berat aja, iya ini aja apa namanya modal pas-pasan lah, yang penting jalan lancar, bisa makan, bocah jajan bisa, itu aja sih mas. Iya, nggak yang muluk-muluk ya? Nggak muluk-muluk, yang penting bisa makan sekarang mah. Sambal pakai? Pakai bang. Nggak muluk-muluk, yang penting bisa makan sekarang. Kasih buah.